Dia suruh kita mikir cara hidup kita pakati. Kita bukan duduk satu pesaing dah. Banyak-banyak pesaing. Sari-sari ni Masya Allah. Dah tahu apa puluh. Apa puluh corok hidup kita. Makan, minum, tidur, jalan, semaya, zikir, naik kereta, naik motor, waktu tu, waktu ni. Banyak cara. Kadang-kadang dalam rob, ye sipsi cumung tu, adanya hak pesaing. Hak jadi serepih-serepih, sapoh-sapoh. Dan benar-benar hak tak kena. Walaupun kita yakin katanya kita hidup betul. Setiap orang walaupun dia syirik sekalipun, dia berasa katanya hidup tu. Lepas tu cuba kita tengok. Tuhan raya min anfusikum. Dari diri kamu sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Ayat 28 dan 29 surah Ar-Rum. Dua ayat ni adalah ayat hubungnya dengan akidah yang Allah Ta'ala firman hubungnya dengan manusia yang syirik. Bila kecek ha syirik, dia sakuk dengan akidah. Akidah yang betul adalah akidah yang tidak ada unsur-unsur syirik. Sebab ia berlawan ni, tauhid ia lawan dengan syirik. Kalau sunnah ia lawan dengan bid'ah. Ayat ni Allah Ta'ala buat perbandingan. Bandingan orang yang ada sekutu. Sekutu-sekutu ni maknanya orang yang ada paki. Ia duduk sembah Allah ataupun beribadat kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama, ada lagi dia duduk cahaya, dia duduk pegang, dia duduk tupai benda tu dan benda ni. Dan dia yakin katanya benda tu adalah beri kesan dalam hidup dia. Bukan kasih sekadar katanya zahir saja dak. Bahkan dia yakin katanya benda ni boleh memberi kesan sama ada kesan baik ataupun kesan buruk di dalam hidup dia. Itulah Allah Ta'ala firman, ia mengemukakan kepada kamu satu misal perbandingan dari keadaan diri kamu sendiri. Ini dia suruh kita mikir cara hidup kita pakati. Kita bukan duduk satu pesaing dah. Banyak-banyak pesaing. Sari-sari ni Masya Allah. Dah tahu apa puluh. Apa puluh corok hidup kita. Makan, minum, tidur, jalan, semaya, zikir, naik kereta, naik motor, waktu tu, waktu ni. Banyak cara. Kadang-kadang dalam rob, ye sipsi cumung tu, adanya hak pesaing. Hak jadi serepih-serepih, sapoh-sapoh. Dan benar-benar hak tak kena. Walaupun kita yakin katanya kita hidup betul. Setiap orang, walaupun dia syirik sekalipun, dia berasa katanya hidup tu. Lepas tu cuba kita tengok. Tuhan raya min anfusikum. Dari diri kamu sendiri, tubuh badan kamu sendiri, iaitu apa? Relakah kamu menerima sebahagian daripada hamba-hamba abdi yang kamu miliki itu menjadi kongsi-kongsi kamu bersyarikat pada harta benda yang kami telah kurniakan kepada kamu? Ni tu hewat banding kita dengan hamba. Ya nak banding hak sungguh kita ha-ha ibadat, ha akidah, ha syirik ni. Tapi dia ambil ruang rau tikut kun dalam hidup seseorang yang jadi tokeh. Yang jadi tua. Dia ada hamba.
Orang jadi hamba ni dia tak boleh milik harta. Dia bolehnya duit daripada poket tuai dia, caunai dia, mau ambil mungkin beli kedai, beli kek ke, beli sayur ke, beli apa, tapi duit untuk boleh poket mu sendiri taruh. Lau tak aku nak wui, aku tak sewi, hak tu duduk di aku. Ha tu tokek lagi apa ni, bukan tokek. Hak kita tengok ya ada anak kolila ni. Kita kena bani zami dulu tu tuai dengan seorang hamba. Hamba dia tak boleh milik harta benda. Diri dia sendiri tu kalau dia dia perempuan, maka tuai dia boleh guna. Nak jimuk, nak gapo, tak ada kena menikah. Sebab apa? Dia adalah hak kepada tuai dia. Tuhan pun buat bandingnya. Katanya harta benda hak mung duk cari, 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 mung boleh sama kau dengan hamba mung. Mung boleh sejuta mui kepada hamba mung 500 ribu, mung milik 500 ribu. Lagu tu kau. Pinpai midai. Seorang tua yang milik hamba, seorang ataupun banyak-banyak orang, tak kira yang nak, you nak own duit masuk kepada hamba dia belaka dan sebagainya. Supaya dengan penerima kamu itu, mereka dengan kamu menjadi sama-sama berhak padanya. Misi tau tiamkan. Lagu tu kau, tu saya tanya ni. Sehingga kamu pun tidak berani menguruskan harta benda itu dengan tiada persetujuan. Jadi tokek dengan hamba ni, tokek kena duduk nop no. Takut ke? Takut kepada hamba dia. Tak ada. Penpai medan. Tokek ni goliknya, dia, dia bakang dengan hamba dia. Dia boleh jukuh. Dia boleh suruh. Harta benda dia, tak kira lah dia nak own kepada hamba dia. Ha itulah. Nanti nak tengok hujung ayat ni tu, saya nak kata lagu mana. Sebagaimana kamu tidak berani berbuat demikian dengan orang-orang yang berkongsi dengan kamu, yang saraf dengan diri kamu. Orang hok kongsi dengan kita lagi kadang-kadang sama-sama banyak hunsuan. Siapa orang pasang hijau berisak, ada apa? Ada modal hun hok dia waktu turun sekali. Orang tu 50 hun, kita 50 hun misal katanya. Hun lah berapa berapa berapa. Kita nak kecek dengan orang hok hun dia sama dengan kita, nak pergi kecek kasar pun kita rasa tak gamuk. Sebab apa? Orang apabila setarah hidup dia, sama-sama tamneng. Nak pergi jukuh, saya bukan dia. Demo dengan kawai, supaya. Ya. Ha, tu. Sebab tu goliknya, kalau kira dalam cik witia, dalam ayat ni, orang ni apabila kau tinggi tamneng, dia berasa katanya, dia boleh kerong amnat. Ya lagu tu, goliknya orang. Walaupun, apa ni, ilmu dia tak ada, pengalaman dia tak ada, tapi kekayaan dia, orang pakak bokok belaka, hormat belaka. Apatah lagi, dia ada tamneng sung dalam sangkum. Duit dia banyak, harta banyak, amnat. Itipun dia tinggi. Oh, orang kau bokok ke dia. Ni tu hai raya. Nak jadi kita ni, reti cara hidup kita dengan kita, apa ni, banding dengan kita dengan Allah Ta'ala. Dalam hidup lagi, kita dengan hamba, kita dengan orang setarah dengan kita. Tak kasar kita dengan orang setarah dengan kita. Tapi dengan hamba kita, supaya kita dengan anak kita. Kita dengan anak, siapa kata tak biasa jukuh ke anak? Sebab ia anak kita. Tapi anak orang lain. Jangan. Terang anak orang kaya. Siapa berani nak pergi jukuh ke anak orang kaya? Walaupun huduh kita semua pun. Eh, comel, 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 comel. Anak orang kaya sebab apa? Sebab dia orang kaya. Gitulah. Tu cara hidup yang Allah Ta'ala buat perbandingan. Demikianlah kami menjelaskan keterangan-keterangan satu persatu bagi orang yang menggunakan akal untuk memahaminya. Maknanya, hei manusia, kalau dia mung ada akal fikir, mung mikir molek. Dalam hidup mung sendiri, boleh ambil botrian, mak mai. Apatah lagi mung dengan aku. Ha, tu tu nak ayat lagi tu tu. Mung dengan aku, mung duk makan rezeki aku. Ha, tu lagu tu. Mung duk makan semua hak aku wi belaka. Udara, minum air titik mung boleh buat sendiri kau. Ha gitulah. Mung jangan duk deraka ke aku deh.
Ni Tuhan nak no, ayat lagu tu. Mung jangan duk tupai benda lain. Sungguh katanya mung berasa katanya mung hanalle kedebe bijak ga tu bijak ga ni, tapi mung adalah hamba aku. Sebab tu kita manusia nak anak orang kena nom kepada Allah Taala, kena beribadat, kena beriman. Hanya dia saja, jangan we ada sekutu, jangan we ada paki hak kita duk percaya kepada kubur ke pusu ke. Tok tu tok ni azimat tu azimat ni jangan. Ning nak ayat katanya adalah ayat akidah yang Allah Taala raya di dalam Quran, tak si we ada seluma walaupun sikit piah-piah sikit pun jangan we ada dalam hidup kita hubungnya dengan akidah, amal ibadat dan cara hidup. Dalam nota kaki 138 ni dalam pimpinan Ar-Rahman, ayat suci ini ditujukan kepada kaum kafir musyrik. Yakni kalau mereka tidak pernah membenarkan hamba-hamba abdi mereka mempunyai hak yang sama dengan mereka, maka bagaimana mereka tergamuk mempersekutukan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk yang mereka sembah dan yang mereka harapkan pertolongannya untuk mendapat keampunan dan belas kasih. Sedang sekalian makhluk adalah kepunyaan Allah Ta'ala yang diciptakannya dan dikuasainya dengan sepenuh-penuh kuasa, sehingga tidak ada sesiapa pun yang dapat membuat sebarang permohonan untuk menolong mereka dengan izinnya. Ayat katanya kita kena kemah akidah, kena kejak kemah tu. Walaupun ayat ni pada turunnya turung hak orang musyrikin ke. Orang musyrikin bukan dia tak percaya kepada Allah. Dia percaya, tapi ibadat dia, cara hidup dia, dia duk tupai tokong, tupai tu, tupai ni. Kalau tanya siapa buat langit, siapa buat bumi, nescaya mereka itu jawab Allah. Bermaknanya akidah Abu Jahal, akidah Abu Lahab, dia percaya kepada Allah tapi dia tak si beribadat kepada Allah. Itulah ulama mari duduk apa yek maknanya yek prophet. Akidah tu dia ada prophet dia honing pasal akidah percaya katanya Allah tak ada buat madarat lagi dak tak madar. Kalau sekadar kata Allah Ta'ala buat langit, bombing, bitai, matahari, sungai, laut, semua, tak ada lagi. Kalau dia tak ada akidah, hak pasang, yom rab, Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Allah Ta'ala yang mesti diibadat. Dia kena capur semua. Akidah pun kena betul. Barulah betul. Hani dah ni, ayat-ayat akidah yang ada di dalam Quran. Nah, ulama mari duduk becek, mari duduk jadi isih. Isih dia panggil yek prophet, jadi mudah bagi orang ngaji. Mudah bagi orang ngaji. Dia ambil semua daripada Quran belakang, mari atur, so. Cuma ulama tu bentuk je pasal itu. Ulama ni bentuk je pasal ini. Dia bagi yek prophet tu. Kadang-kadang supa, kadang-kadang ada yang tak supa, ada tamah ke tu, tamah ke ni, nak jadi lebih sempurna lagi. Sebab tu kita ha akidah ni, nak, tak ada kena duk balah. Tak ada kena duk balah. Ha tu. Saya royak sokmo akidah yang paling betul sekali akidatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah. Orang yang paling betul akidah iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita nak akidah Nabi. Kalau nak royak katanya akidah dia tu kumpulan tu, kelum ni, boleh jadi tak kena lagi. Boleh jadi ada lagi seluma-seluma, kocok-kocok, skeru-skeru nak jatuh. Tu saya misal tu. Tapi akidah Nabi kemahkung. Itulah yang paling betul sekali. Ayat yang ke-29, balittaba'an ladzina zalamu ahwa'ahum. Ini buku besar pula ni. Yang Allah Ta'ala firman, orang-orang yang zalim itu tidak berfikir bahkan menurut hawa nafsu mereka. Hawa nafsu ni ya kalau dia kontrol molek, kuap-kum molek, tak apa. Tapi kalau dia tak boleh nak kuap kum arum, kuam rusuk, dia jadi raja lalu dah. Dia jadi raja lalu dah. Maka penuh. Seseorang apabila dia turut nafsu dia, walaupun ilmu banyak mana, cerdik banyak mana pun, dia akan penuh. Dengan sebab nafsu. Alhamdulillah. Cuba kita tengok tak? Saya baca sekali lagi. Orang-orang yang zalim itu tidak berfikir bahkan menurut hawa nafsu mereka melakukan syirik dengan tidak berdasarkan pengetahuan. Tak sihir lah.
Tak sihat dah guna ilmu. Tapi nak guna nafsu. Nafsu-nafsu ni Allah. Tinggi lah. Dunia nak jadi molek. Kadang-kadang kena guna nafsu. Tapi kebanyakannya dunia dah jadi rusak penuh dengan sebab nafsu tu tak molek. Nafsu galak. Nafsu jadi raja. Dalam tubuh diri kita sendiri, cuba kita mikir sehari-hari, cuba kita perhati dah. Kita sendiri ni kadang-kadang kek kok tu kek kok ni. Ha. Yang duk kira ilmu sangat. Lepas tu nafsu ni dia cocok dengan syaitan. Wal iyazu billah. Syaitan apabila dia godok otak kita, hati kita serta dengan nafsu kita, nok kata, oh, bom molek. Hak itulah seseorang, walaupun ilmu dia ada, pandai baca kitab, pandai gitu, pandai gini, tapi dia turut nafsu, punah. Lepas tu baliknya nafsu, dia tak jang Allah. Dia tak jang. Dia nak benar, sampai rapat pagar, dia tak boleh pergi ke mana, barulah dia angkat tangan. Tu banding tu. Buat banding katanya, nafsu dia tak jong mudah-mudah. Boleh dia tak boleh gi sangat habis. Aku terima, aku salah. Nah, tu orang tu maknanya, bukan tu, tu bukan jong pair sangat tu. Kalau ada boleh lawan lagi, nak lawan, tu nafsu. Kadang-kadang, bila ambil ugamu, mah hidup tuwe dengan nafsu, unuh habis. Duk belok dengan nafsu dia. Duk hukum tu, hukum ni, mari duk royak ceramah, apa? Duk royak kepada orang ramai, mengikut perasaan nafsu dia, tidak berdasar kepada kebenaran, maka punuh habis. Inilah perlu kepada kita, beringat-beringat. Orang nak ngajar, nak ceramah, nak gapo, nak sebut gapo-gapo, kena berdasar kepada ilmu yang betul, walaupun benda tu berlawan dengan diri dia sendiri sekalipun. Kena royak kebenaran. Lepas tu hurai royak pun duduk dalam cupcake. Gambar eh? Saya buat bulat lagu ni maknanya jangan ok, nok lu, nok tang. Jangan duduk pergi rata, siapa kau tak tahu katanya. Duduk royak tu, hak sungguh kau duduk bohong, duduk pelawak dan duduk royak benda-benda yang geleweng dalam agama. Sebab tu Allah Ta'ala royak perkataan banyak juga di dalam Quran, wa man azlamu, siapa kah yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahil kadhiba, siapa kah yang lebih zalim daripada orang yang sengaja bohong terhadap Allah Ta'ala. Maknanya Tuhan royak lagu ni, tapi masa dia mengajar, dia royak, dia menulis, dia royak kola tit kola tang lah Tuhan lagi lagu ni, dia royak kau tu. Ha tu. Ni banyak. Walaupun ayat tu, Allah Ta'ala comti ahli kitab. Orang-orang pada zaman dulu, dia usaha nak glewing isi, hadu ada dalam kitab mereka, nak jadi orang rulang, baca tu baca komun tipit. Tapi ingat-ingat molek. Nabi royak di dalam Quran, iaitunya di akhir-akhir zaman, apabila orang alim mati, orang soleh mati, orang ada ilmu, apabila dia mati, maka ilmu dia akan berkubur dengan dia, duduk dalam kubur. Tinggalnya atas muka dunia ni, orang ru'usan juhala, Nabi kata. Orang yang jadi pemimpin yang jahil, tak tahu apa sekarang. Fasu'ilu, apabila mereka, maka mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka itu jawab soal fatwa dengan tidak berdasar kepada ilmu. Nabi royak pada akhir sekali, fadallu wa adallu, maka orang hak jadi pemimpin, jadi punam sasana itu sendiri sesat dan menyesatkan orang. Kenapa? Sebab tu soal kalau dia orang tanya, kalau kita tak boleh jawab sungguh, jangan duduk jawab. Yang duk berasa, aku berasa lagu ni. Yang eh? Berasa-berasa tu kadang-kadang geleweng tu. Geleweng sungguh. Kalau betul, alhamdulillah molek. Cuba kita gambar dah, saya nak akhiri dengan satu banding ni. Kita duk alih atas, kita tengok kayu duk dalam air.
Terang kita tengok kayu, orang pocok kayu duduk dalam sungai. Kita tengok, kita peha katanya kayu tu panok. Yang kita duduk di atas, kita tak tahu katanya kayu tu panjang mana. Tapi bawa kita turun sungguh. Tengok pak dalam air, oh, kayu panjang weh. Kita dah tengok di atas sana, panok. Nampak supaya sedepa ya. Nampak supaya setor sedepa. Tapi apabila kita turun sungguh dalam air, kita tengok, oh, kayu tu panjang. Sebab kita pergi tengok, tak kena dengan cara dia. Begitulah. Dalam agama pun, semua tiap-tiap cara, sama ada orang ada ilmu banyak, orang ada ilmu sikit, beringat-beringat lah, nak royak, nak ceramah, nak cicing kepada orang. We duduk di atas dasar yang betul, jangan guna hawa nafsu sama sekali. Nah, saya hubung semula ayat yang ke-29, bahkan orang-orang zalim galaknya duk turut hawa nafsu mereka. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi.